Oke, pertanyaan kali ini yaitu kalau menuakan umur buat menikah itu bisa atau tidak, Veronica Setia? Oke, menuakan umur buat menikah itu ya nggak bisa. Kenapa Anda harus perlu menuakan umur? Kenapa Anda nggak ajukan dispensasi nikah aja? Karena aturan yang baru, ya entah itu perempuan atau laki-laki, minimal ketika ingin mengajukan pernikahan yaitu umurnya 19 tahun. Seperti itu, ketika umur Anda kurang ya ajukan dispensasi nikah, jangan aktenya dirubah atau dituakan ya. Seperti itu, apalagi kalau belum akte, belum punya akte atau belum punya dokumen lain, tapi nanti ribet malah Anda harus merubah semua dokumen. Jadi solusi terbaiknya ketika ingin menikah dan umurnya kurang ya, ya lakukan dispensasi nikah ya, seperti itu. Kalau ingin merubah tahun lahir di akte kelahiran ya tetap nggak bisa ya, karena akte kelahiran itu kan berisi informasi ketika seseorang itu dilahirkan, misalnya tempatnya di mana, tahunnya kapan, waktunya kapan, tanggalnya kapan, ya setelah itu didaftarkan kapan dan lain sebagainya, jenis kelaminnya apa, namanya siapa. Untuk informasi-informasi umum seperti tanggal lahir, setelah itu dilahirkan di kota mana, lokasi, ya seperti itu nggak akan bisa dirubah. Kalau nama sesuai aturan bisa dirubah, karena nama seseorang itu kadang-kadang bisa dirubah karena berbenturan dengan hukum adat atau karena namanya kurang bagus dan sebagainya, tapi untuk tahun lahir dan lain sebagainya itu nggak bisa dirubah identitas-identitasnya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.